Yo yo bro, welcome to my channel Skull Mindset. Ya, seperti yang kalian lihat, aku dikepung oleh batu. Jadi ini adalah series baru. Ya, series ini adalah series Stone Block atau Stone Factory. Kenapa aku membuat series ini? Ya, karena world yang survival hilang. Dan juga dengan world ini juga progresnya sedikit mudah. Jadi walaupun misal world ini hilang, aku masih bisa melakukannya lagi dengan hal yang sama. Wind magic users cast spells which increase their mobility. Your primary magic has been changed to wind magic. Ya, baiklah. Kita kumpulkan semua ini dulu. Ya, aku tidak akan sisakan satu pun. Semuanya akan aku ambil. Yang seperti ini nih. Agar ya, pembuatan progresnya menjadi lebih cepat. Jika kalian tahu di Sky Factory ada power core, di sini juga ada. Jadi di video kali ini ya aku akan progress sampai di power core. Ini akan dibuat secepat mungkin. Ya, hanya untuk power core dan untuk yang bagian mesin-mesinnya di episode berikutnya. Nah, siap. Harus menjelaskan sampai tidak bisa mengambil yang di atas ya. Sepertinya cara mari kita buat sesuatu terlebih dahulu, yaitu mari kita buat cobblestone. Lalu setelah itu kita buat ini di crafting table, lalu taruh mana sini aja dah. Dan mari buat pickaxe. It's okay. Kita hancurin aja dari atas. Atau hancurin dari bawah. Hancurin dari bawah saja. Nah, begini sudah masuk dalam kategori yang bagus. Oke, kita ambil semua cobblestone. Cobblestone lagi, maksudku stone. Ya. Oh, ini tahu penyebabnya kenapa nggak bisa masuk. Oke, ini kita ambilin semua, ratakan. Aku tidak suka tempat yang tidak rata, walaupun itu di atas. Oke, aku akan buat semuanya dulu jadi tidak rata. Dan ya, akan ku ambil semua ini. Semua stone ini akan aku ambil karena aku perlu, sangat-sangat perlu. Baik, ini harus sampai rata. Ini sudah sial. Baiklah, ini ratakan dulu. Sini, ini sampai sini. Harus sampai rata. Ini ke atas. Kemudian bagian sini juga. Bagian sini. Terutama ini. Bagian sini. Bagian sini. Ini juga. Ini. Ya. Harus sampai rata dan benar-benar rata. Sepertinya itu tidak usah. Ini ambil. Walaupun aku tidak suka seperti yang ini, tapi ya tidak ada pilihan lain. Baiklah, kita ratakan lagi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Walaupun gravitasi sebenarnya dari atas ke bawah. Oke, ini
ratakan saja. Ini di sini, di sini, di sini, sini. Harus terlihat rapi. Kurang sedikit lagi. Dan sudah selesai. Ini taruh sini. Ini hancurkan maksudnya. Ini hancurkan pula. Ini juga hancurkan. Bikin sini hancurkan juga. Bisa. Oke, mantap, bisa. Ini hancurkan. Harus benar-benar berbentuk spear. Oke, spear kan bola ya. Maksud cukup yang sempurna. Baik, sudah. Sekarang mari kita lihat. Aku akan buat hammer terlebih dahulu. Stick lagi. Shift. Cobblestone. Dan kita letakkan shift di sini. Kita hancurkan stone-stone ini agar jadi gravel. Lalu kita saring. 4 sepertinya masih kurang. Dari sini ke sini, ini ke sini. Hancurkan sekarang. Masih belum cukup. Ini di sini dan ya, sekarang hancurkan. Okay. Sudah sampai berapa ini? Masih belum cukup, hanya 16. Aku ingin cari tempat yang bagus, tapi di mana? Sepertinya di sini. Aku akan hancurkan atau letakkan semua, baru hancurkan. Maksudnya yang kupegang ini ya, bukan semua cobblestone-nya, karena secara kemungkinan aku butuh cobblestone itu. Oke. Ini masih sisa 12, masih sisa 11. Dan masih sisa 6. Lalu masih sisa 1. Taruh. Sekarang mari kita jadikan dia sebagai gravel. Oke. Ini hancurkan semua. Aku akan saring semua gravel ini. Tapi karena cobblestone-nya masih belum selesai semua, jadi aku akan ubah cobblestone yang sudah aku taruh ini menjadi gravel. Ini dan oke, sedikit lagi selesai. Kelar. Mari kita saring. Oke, akan kusaring. Dan mari kita lihat power core. Nah, aku perlu chest. Terlebih dahulu akan buat chest double. Letakkan di sini dan kita simpan. Nanti dulu kita akan saring semuanya terlebih dahulu baru simpan. Semoga saja mendapatkan cukup banyak barang dari sini ya. Sudah kusaring dengan sangat cepat ini. Masih sisa cukup banyak ya ternyata. Oke. 6 lagi, 5 lagi, 4 lagi, 3 lagi, 2 lagi. Lelah. 1 dan finish. Oke. Kenapa tidak bisa dibuka? Mari kita coba. Bisa. Apa yang harus kusimpan? Lapis. Cooper. Gold nut. Diamond nugget. Emerald nugget. Baik, mari kita buat dia menjadi yang paling besar. Ya. Ini dan ini. Sudah mendapatkan segini, mantap. Kita simpan sini, ini di sini, ini di sini,
ini di sini koal blok. Mari kita buka. Aku beli ini juga, terus itu berikutnya mari kita sering tanah. Oke, mantap, dapat pohon. Mari kita tanam di mana? Nah, di sini. Oke, selesai. Sekarang mari kita lihat power core di mana. Oke, 4 redstone block, 4 iron ingot, dan 1 diamond. It's okay. Berarti aku membutuhkan lebih banyak lagi ya. Oke, mari kita buat lagi gravelnya. Ini masih banyak juga. Tapi ya, paluku kritis, big axe ku juga kritis. Tapi nanti saja. Oke, naik terlebih dahulu dan hancurkan. Aku lebih suka cara menghancurkan yang seperti ini, karena ya tidak memakan banyak tempat, hanya memakan satu tempat. Ini masih sisa 20-an, 19. Aku sisakan berapa ini? Masih naik lagi lah. Oke. Sudah berapa ini? Naik lagi dan kita hancurkan lagi. Nah. Ini hancurkan. Oke, sudah. Karena aku perlu beberapa barang. Baiklah. Kita saring dulu. Saring. Semoga dapat diamond nugget yang banyak, agar bisa membuat power core dengan lebih cepat. Oke. Ini kok dapatnya dirt semua. Redstone yang banyak kan. Oke. Oke, sudah. Gold. Nugget. Aku akan buat mereka menjadi item yang lebih besar. Seperti semisal untuk redstone, ku ubah menjadi redstone block. Dan iron nugget, ku ubah jadi iron ingot. Baiklah. Buka. Oke. Masukkan. Ini masih bisa. Ini ambil. Maksudnya simpan. Ini simpan. Ini simpan. Ini simpan. Ternyata tidak dapat sama sekali ya. Ini ambil. Jangan disimpan lagi. Yang harus disimpan. Sudah sepertinya. Mari kita buat. Emerald. Iron nug. Ingot. Dan. Oke. Coal block. Dari tadi aku ingin buat. Tapi belum jadi sama sekali. Ini simpan di sini. Ini simpan. Ini simpan. Ini simpan. Gabungin. Ini simpan. Ini simpan. Ini simpan. Ternyata masih belum cukup. Baiklah. Stick dulu. Hammer lagi. Dapat jadi lava dengan menyimpannya di sana. Lalu mari kita coba. Oke, ini semoga bisa dapat. Sari. Emerald nugget. Letakkan. Ini simpan. It's okay. Kita akan hancurkan ini. Supaya rata. Aku tidak suka tempat yang acak-acakan. Baiklah. Ini masih di atas juga. Ini sekarang hancurkan.
Ah, mantap. Big X ku hancur. Baiklah. Big X lagi. Sekarang. Mari kita coba. Untuk menghancurkan dia dengan cara seperti ini. 2x2. Nah. Baik, hancurkan dulu. Letakkan lagi. Loncat. Letakkan. Oke. Sekarang hancurkan. Oke, terus 14. Semoga cukup. 1 2 3. Sorry. Oke. Semoga dapat cukup banyak. Aku dapat berapa ini? Hanya 7. Ah, belum cukup pula ternyata ya. Baiklah, aku persimpan. Ini simpan. Kita buat jadi item besar. Coal block, redstone block, iron ingot. Kemudian, oke, kita simpan terlebih dahulu. Ini simpan, ini simpan, ini simpan, ini simpan. Kemudian, ini gabungkan dengan ini simpan pula, ini simpan. Jangan, kita ambil lagi, kita buat dia jadi coal block. Begitu juga dengan gold nuggetnya, kita ubah jadi gold ingot. Buat dan buat. Oke, selesai. Berikutnya, mari kita simpan. Masih belum cukup ya. Oke, baiklah. Mulai lagi. Ambil cobblestone dan kita hancurkan jadi gravel. Proses yang membuat aku cukup emosi dengan ini. Baik. Ini juga hancurkan agar tempatnya ya rata. Aku tidak suka tempat yang acak-acakan. Sudah aku bilang dari awal tadi ya. Sekarang kita hancurkan saja agar ya. Aku akan membuat dengan konstruksi 3x3. Maksudku adalah 3 ke depan dan vertikalnya entah berapa. Oke. Lalu setelah itu aku akan hancurkan semua cobblestone ini menjadi gravel. Oke, sisa satu. Sekarang kita hancurkan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita saring. Ayo, dapat diamond. 1, 2, 3, 4, masih belum, 5, dan oke, sepertinya cukup. Dan sekarang mari kita buat dia sebagai diamond. Ya, sepertinya hanya ini saja. Tidak ada yang harus dibuat menjadi item besar lagi. Baiklah. Coal block. Mari kita buat. Pertama, coal block. Lalu ke sini. Coal. Sial. Baiklah, diamond dulu. Coal block. Jangan bodoh lagi. Dan setelah itu redstone. Oke. Power core. 4 redstone block, 1 iron, 4 iron ingot dan 1 diamond. Oke, mudah karena aku punya semuanya. Sekarang ini taruh sini. Kita buat dan oke, kita letakkan. Dan ya, sepertinya sekarang waktunya closing saja. Ya, mungkin sekian dulu videoku kali ini. By the way, 90% dari kalian belum subscribe. Subscribe dulu ya bro. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Goodbye.